Aksi bagi-bagi bunga dan selebaran yang dilakukan puluhan tenaga kesehatan dan Satuan Lalu Lintas Polres Kota Mubagu di pusat kota Kota Mubagu, Sulawesi Utara, dilakukan dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh setiap tanggal 1 Desember. Setiap kendaraan yang melintas baik roda 2, roda 3 maupun roda 4 diberikan bunga dan selebaran yang berisi tentang bahaya HIV/AIDS oleh tenaga kesehatan dan polisi lalu lintas. Pada kesempatan ini juga para petugas turut membagikan masker gratis kepada pengendara kendaraan yang mulai abai menggunakan masker. Ini kami memperingati Hari AIDS Sedunia dengan membagi-bagikan bunga dan leaflet ke penduduk, masyarakat ataupun pengemudi-pengemudi yang ada, serta adanya penyuluhan mengenai HIV dan penyuluhan mengenai prokes. Dan selain itu juga kami memberikan masker bagi yang tidak menggunakan masker. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Mubagu, jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Mubagu sebanyak 10 orang yang saat ini sedang menjalani perawatan baik di puskesmas maupun di luar daerah. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mubagu, Sulawesi Utara.